نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. أما بعد، tuan-tuan, sebelum tu dia, kalau kita baca mana-mana kitab hadis, mukaddimah dia, kita kena baca manhaj imam tu dalam kitab dia. Ada beberapa lah buku berkaitan dengan manhaj imam Muslim dalam sahih dia ni. Antaranya ialah yang ditulis oleh ustaz kita Muhammad Abdul Rahman At-Tawalibah, Al-Imam Muslim, Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihihi. Ada dalam beberapa ratus buku juga. Ini thesis beliau masa di Tunis rasanya. Masa di Tunis. Dan ada lagi lah kitab-kitab yang berkaitan dengan manhaj imam Muslim yang ditulis oleh Syekh Hamzah Al-Bari. Adalah beberapa lagi yang lain. Jadi kalau kita baca manhaj muhadithin ni, dah, insyaAllah kita akan boleh memahami orang kata cara, kaedah, metodologi imam Muslim rahmatullahi alaih dalam menyusun kitab dia. Imam-imam lain pun gitu juga. Banyak sangat buku-buku yang ditulis berkaitan dengan manhaj para imam dalam kitab-kitab mereka. Ataupun ada setengah tu dengan tajuk Al-Madkhal ila Sahih Muslim, Al-Madkhal ila Sunan Abi Dawud, Al-Madkhal ila. Jadi kalau kita baca, insyaAllah bila kita baca kitab-kitab hadis, kita akan dapat gambaran lah berkaitan dengan cara mereka menulis kitab, menyusun hadis, mengumpul hadis. Wallahu'alam bissawab. Jadi tuan-tuan, hari ni bab yang ke-11 dalam cetakan saya, nombor 1838 dalam cetakan saya. Penomboran yang biasa ialah 811 kurungan 259. Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia telah letak tajuk babu fadli qiraati qul huwallahu ahad, bab pada menyatakan fadilat membaca qul huwallahu ahad. Dalam riwayat ini tuan-tuan, akan dinyatakan bahawasanya al-Quran, bahawasanya qul huwallahu ahad adalah thuluthul Quran. Ulama berselisih pendapat apakah makna thuluth di sini. Ada yang kata thuluth ini dengan erti kata satu bahagian, satu bahagian daripada Quran, sebagaimana akan diberitahu dalam hadis diriwayatkan secara marfu' bahawasanya Allah SWT telah bahagikan Quran ini kepada tiga bahagian. Ada yang mana bersifat qasas, ada yang mana bersifat ahkam, ada yang mana bersifat sifatin lillahi ta'ala, iaitu berkaitan dengan tauhid sebagai contoh. Tak, sifat Allah Ta'ala iaitu tauhid lah, berkaitan dengan zat Allah Ta'ala, berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala, kata perbuatan Allah SWT. Yang kedua berkaitan dengan hukum hakam yang difardukan ke atas umat manusia. Kemudian berkaitan dengan qasas, iaitu cerita-cerita berkaitan dengan umat terdahulu bersama dengan Nabi mereka. Jadi Qul huwallahu ahad ni, surah ini ialah berkaitan dengan salah satu bahagian. Nampak tak? Berkaitan dengan salah satu bahagian, iaitu berkaitan dengan Allah SWT, iaitu tauhid kepada Allah SWT. Ada yang kata itu maksud thuluthul Quran, 1/3. Ada yang kata thuluthul Quran ialah pahala dia. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni, akan dapat pahala seolah-olah kita baca 1/3 Quran. Tak, 1/3 Quran, yang mana pahala 1/3 Quran tu tidak digandakan. Jadi benda ni muskil juga, sebab bila kita baca surah Al-Ikhlas, kita dapat 1/3. Banyak kan? Jadi kalau kita baca surah-surah yang lain, 1/3 Quran, lebih kurang dalam berapa juzuk? 10 juzuk. Takkanlah pahala 10 juzuk tu lebih sikit berbanding dengan surah Ikhlas. Dari sudut logiknya nampak macam agak mustahil lah. Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu, dak, satu huruf akan dapat 10 kebaikan. Betul tak? Dan tidaklah aku kata alif lam mim satu huruf. Bahkan alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Bahkan ada yang kata dalam alif tu ada 30. Alif, alif, lam dan juga fa. Betul tak? Lam, lam, alif, mim, 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 ya, mim. Ada juga orang kata macam tu. Jadi tuan-tuan, ala kullin, ulama berselisih pendapat. Tapi mungkin juga bagi yang kata qul huwallah ni, dia nilai dia lebih besar berbanding dengan 10 juzuk Quran. Tak, disebabkan oleh isi kandungan yang ada di dalam suratul Ikhlas, iaitu berkaitan dengan tauhid. Tapi orang lain boleh jawab balik iskal tersebut ataupun jawapan tersebut.
Dalam 10 juzuk, tak kira tak ada kait dengan tauhid langsung. Nah, daripada juzuk 1 sampai juzuk 10, ayatul kursi ada situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau duduk kira. Betul tak? Adakah suratul ikhlas lebih awla berbanding dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang mana disebut dalam dua ayat sebelum ni? A'zamul Quran. Betul tak? Jadi kalau kata dengan maksud pahala 1/3 tu dia tak lepas daripada iskal. Jadi kita ni pun bukanlah golongan yang nak timbulkan iskal. Cuma kita nak rayak ada satu tafsiran yang lain yang mana lebih senang difahami. Dan bahkan ada hadis yang marfu' yang kata Quran ni telah dibahagikan kepada 3 bahagian. Iaitu ulama kata qasas, ahkam dan juga yang berkaitan dengan tauhid Allah SWT. Jadi Qul huwallahu ahad ialah 1/3. Sebagaimana bila ulama-ulama bahas hadis innamal a'malu binniyat, dia kata adalah thuluthul ilm. Tak, 1/3 ilmu. Sebab apa ilmu ni? Sama ada benda tu berkaitan dengan niat kita, ataupun berkaitan dengan lisan kita, ataupun berkaitan dengan perbuatan kita. Ada yang kata nusful ilmi, sebab dia kata sama ada dalaman atau keluaran. Jadi dari sudut tu senang kita faham. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tak nak kecek banyak-banyak tuan-tuan. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Qal wa hadathani Zuhair ibn Harb wa Muhammad ibn Bashar qala Zuhair حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد يحيى بن سعيد القطان لا حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قال وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. Dalam riwayat ni, Abu Darda radhiyallahu anhu telah riwayatkan daripada baginda Nabi SAW bahawasanya baginda Nabi SAW telah bersabda, adakah tidak mampu seseorang di kalangan kamu, adakah seseorang di kalangan, daripada kalangan kamu tidak mampu untuk membaca pada setiap malam 1/3 Al-Quran? Mereka bertanya, bagaimana seseorang itu membaca 1/3 Al-Quran? Maka baginda Nabi SAW menjawab, Qul huwallahu ahad. Mungkin soalan, wa kaifa yaqra', bagaimana seseorang itu mampu untuk baca 1/3 Al-Quran? Tak, 10 juzuk ni satu malam tu bukan satu benda yang mudah. Nampak tak? Dan Nabi SAW dari riwayat-riwayat sebelum ni, Nabi kata baca juzuk sehari lah. Maksud dalam sebulan tu biar khatam sekali. Kecuali orang-orang yang orang kata ada himmah, ada semangat. Sebagaimana Abdullah bin Amr ibn al-As, dia khatamkan setiap malam. Yang kebanyakan Nabi suruh khatam dalam masa 1 minggu. Betul tak? Jadi mungkinlah sahabat-sahabat, sebab sahabat pun manusia biasa macam kita tuan-tuan. Walaupun mereka bersama dengan Nabi SAW, tapi sifat manusiawi itu tetap ada. Dan mereka ada kerja buat mereka, mereka ada keluarga mereka. Bahkan Allah SWT, sebagaimana kita ambil dalam tafsir surah Al-Muzzammil dulu pun, Allah SWT wajibkan fardu qiyamil lail sebagai contoh. Kemudian diringankan kepada 2 rakaat. Kemudian diringankan sehingga benda itu jadi sunat saja. Faqra'u ma tayassara min. Tapi Allah SWT masih lagi menggesa supaya ditunaikan solat malam. Alasan dia apa? Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Betul tak? Faqra'u ma tayassara min. Jadi Allah SWT tahu kelemahan manusia. Jadi sahabat pun lemah. Kita pun lagi-lagilah lemah. Maksudnya bila kita dengar sahabat betul kata satu jil, satu generasi mana Masya Allah dari sudut ibadat mereka. Tapi bukan semua orang gitu. Nampak tak? Bukan semua orang gitu. Hatta dari sudut menuntut ilmu pun. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ada banyak hadis berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain? Sebab dia tidak ada kerja buat. Ahli sofah makan apa yang Nabi SAW bagi makan. Dan orang-orang muhajirin sibuk dengan perniagaan. Orang ansar sibuk dengan pertanian. Bahkan dalam Sahih Bukhari pun, Umar radhiyallahu anhu dengan kawan dia, dia ada kebun dekat kawasan Awali Madinah. Jadi dia dengan kawan dia bergila-gila. Hari ini Umar jaga kebun, kawan dia pergi ke masjid untuk belajar daripada Nabi. Dan bila balik, bawa perkhabaran daripada langit ataupun perkhabaran ilmu daripada Nabi SAW. Esok Umar punya turn pula pergi masjid, kawan dia jaga kebun. Jadi nak bagi tahu macam-macam mana orang kata generasi sahabat pun, mereka ialah generasi manusiawi. Generasi manusia macam-macam mana pun. Nampak tak? So wa kaifa yaqra'u thuluthal Quran? Bukanlah dia nak tanya bagaimana nak baca 1/3. Bacalah 1/3. 1/10. 1/10. 1/3 10 juzuk. Kalau masa tu Quran tu dah lengkap 30 juzuk kan?
Baca dah satu tiga. Benda tu bukan pelik pun. Perlu ditanya. Jadi, wa kaifa, iaitu bagaimana mampu seseorang itu untuk baca satu per tiga. Nampak tak? Dengan segala kesibukan, dengan segala tanggungjawab. Dan seumpamanya, qal, Nabi SAW beritahu, kun wallahu ahad, iaitu surah ini, surah Al-Ikhlas secara keseluruhan, bukan satu ayat aja. Ta'adilu thuluth al-Quran. Dia kata, menyamai satu per tiga Al-Quran. وبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان عفان تصابه بن مسلم قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد وفي حديثهما حديث سعيد dengan حديث أبان العطار وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم annahu qala hadis ni riwayat secara marfu ada ziyadah daripada perawi. Hadis ni semua daripada Qatadah. Jalur pertama ialah jalur Syu'bah. Tapi Syu'bah tak sebut ni. 1/3 tu apa tafsiran dia. Tapi mari riwayat siapa? Mari riwayat Aban Al-Attar dan juga Sa'id ibn Abi Arubah. Sa'id antara orang kata anak murid kuat kepada Qatadah. Aban Al-Attar, Aban. Jadi dalam riwayat mereka ada ziyadah. Dan mereka telah jadikan ziyadah ni sebutan yang akan kita ayat yang kita akan baca ni sebagai marfu', iaitu daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ketika mana kata dah riwayatkan kepada Syu'bah. Tak, dia tak sebut habis hadis tu sebut. Dia tak sebut tafsiran Nabi tu. Hanya sebut 1/3 Quran saja. Tetapi dalam tempat-tempat yang lain dia sebut hadis tu secara kesempurnaan, secara keseluruhan. Ala kullin. Dak wa fi hadithihima min qawli an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala inna Allah jazza al-Quran thalathata ajza. Allah SWT telah bahagikan Al-Quran kepada tiga bahagian. Faj'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran. Allah SWT telah jadikan qul huwallahu ahad ni sebagai salah satu daripada tiga juzuk Al-Quran. Sebab tu dalam syarah dia kata qala al-qadi qala al-Maziri qila ma'nahu anna al-Quran ala thalathati anha. Ada tiga bahagian. Qasasin wa ahkamin wa sifatin lillahi ta'ala. Wa kul huwallahu ahad mutamahidatun lissifat. Adapun surah kul huwallahu ahad ni hanya khusus mata-mata. Tidak bercakap tentang perkara lain. Hanya bercakap berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Fahya thuluthun wa juz'un min thalathati ajza'. Maka surah ini adalah 1/3. Daripada tiga bahagian Al-Quran. Sebagaimana kita bagi tahu tadi. Dan ada yang kata pahala dia ialah seperti membaca 1/3 Quran. Wallahu a'lam bissawab. Wa bi qala hadatsani Muhammad ibn Hatim wa Ya'qub ibn Ibrahim. Siapa? Ya'qub ibn Ibrahim Ad-Dawraqi. Ya'qub Ad-Dawraqi. Jami'an an Yahya qala ibn Hatim hadatsana Yahya ibn Sa'id wa huwa al-Qattan. Ay bukan Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Hari ni mutalaah lepas subuh. Sibuk dia tengok lagu gaya lepas sahur tadi. Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga sini tuan-tuan. Qala hadatsana Yazid ibn Kaysan. Nah betul Yazid bin Kaysan ada ni. Cuma nak rakyat nak tengok, aku nak tengok tabaqah. Yahya bin Sa'id, Yazid bin Kaysan. Yazid bin Kaysan ni dia bukan adik-beradik dengan Saleh bin Kaysan ke? Yazid bin Kaysan Kufi. Kufi juga. Tetapi dia adik-beradik dengan Saleh bin Kaysan ke tak? Anak ada kitab baru dah. Benar kalau duduk kira ni. Duduk mana dah? Muslim aja cari situ. Yazid bin Kaysan. Anak ada rijal Sahih Muslim yang khusus dalam ni. Tapi nak baca je tak ada. Yazid ibn Kaysan. Adakah dia adik-beradik Saleh bin Kaysan? Yazid bin Harun. Yazid bin Yazid, Yazid bin Kaysan. Yazid bin Kaysan Al-Ishkari. Abu Ismail wa yuqal Abu Matan Al-Ishkari, Al-Aslami Al-Kufi. Tapi dia tahu ya, adik-beradik dengan Saleh bin Kaysan ke tak? Jumpa ke apa orang situ? Yahya bin Sa'id Al-Qattan jauh kalau duduk kira ni. Yahya bin Sa'id Al-Qattan jauh Yazid bin Kaysan. Tapi jauh 198 Yazid bin Kaysan.
Yazid bin Kaisan bila mati? Tak tahu. Yahya bin Sa'id 198. Yalah, Yahya bin Sa'id. Kalau Al-Qattah memang 198, tapi takut Yahya bin Sa'id Al-Ansar. Takut Yahya bin Sa'id tu ialah Al-Ansari di situ. Sufyan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan bin Sa'id Sin. Sin. Yahya bin Sa'id Sad Sa'id Sin. Ain. Yahya bin Sa'id Al-Far bin Farrukh. Dia min kibar at-tasi'ah. Min kibar at-tasi'ah. Tapi yang ni as-sadisah. Tasi'ah at-tasi'ah. Pematak ke-6 Asarul Khamisah. Siapa Khamisah? Tak apalah. Dia kata siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Qala hadathana Yazid ibn Kaysan. Qala hadathana Abu Hazim. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hazim bila meninggal? Wah ni Muammar belaka kalau begini ni. Abu Hazim 100. 100? Abu Hurairah 58. Abu Hurairah 58. Abu Hazim 100. Yazid bin Kaysan 58 100 Yazid bin Kaisan. Dan maksudnya kalau tengok dari sudut dia punya umur-umur tu dan. Tamam. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id. So lagi sebab tak masuk akal juga kalau nak kata Yahya bin Sa'id tu Al-Ansari. Tapi tak adalah tak masuk akal sangat sebab tak masuk akal sebab Muhammad bin Hatim jauh daripada Yahya bin Sa'id. Mesti kena ada dua wasitah paling kurang. Tak apalah. Rabi qala hadatsana Muhammad bin Hatim wa Ya'qub ibn Ibrahim jami'an an Yahya. Qala ibn Hatim hadatsana Yahya ibn Sa'id qala hadatsana Yazid ibn Kaysan qala hadatsana Abu Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhsudu fa inni sa'qra'u 'alaykum thuluthal Qur'an fa hasada man hasad thumma kharaja Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa qara qul huwallahu ahad thumma dakhala fa qala ba'duna li ba'din inni ura hadha khabarun ja'ahu min as-sama' فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. Daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda uhsudu, berkumpullah, betul tak? Kerana sesungguhnya aku akan membacakan kepada kamu 1/3 daripada Al-Quran. Maka telah berkumpullah orang yang telah berkumpul. Kemudian baginda Nabi SAW telah keluar daripada rumah baginda dan Nabi SAW telah baca Qul huwallahu ahad, itu surah Al-Ikhlas lah. Kemudian Nabi SAW masuk kembali ke dalam rumah baginda. Maka sebahagian daripada kami berkata kepada sebahagian yang lain, aku sangka Nabi SAW ni telah didatangi wahyu daripada langit. Dan hadza khabarun ja'ahu minas sama, ini ada satu perkhabaran datang kepada baginda Nabi SAW daripada langit. Sebab itulah Nabi SAW masuk balik ke dalam rumah. Nampak tak? Sebab nak baca 1/3 Quran, tiba-tiba baca 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sahabat kata, oh mungkin Nabi ada kerja kot. Sekarang ni wahyu datang daripada langit. Nah, fadzaka allazi adkhalah, dan itu yang telah menyebabkan baginda Nabi SAW telah masuk kembali ke dalam rumah. Tidak lama selepas itu baginda Nabi SAW
Keluar balik dan Nabi SAW telah berkata, sesungguhnya aku telah berkata kepada kamu, aku akan membacakan kepada kamu 1/3 Quran. Ketahuilah bahawasanya surah Al-Ikhlas itu menyamai 1/3 Quran. Wabi qala hadathana Wasil ibn Abdul A'la qala hadathana Ibn Fudail an Bashir Abi Ismail an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kharaja ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala aqra'u alaykum thulthal Quran fa qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad hatta khatamaha. Wabi qala hadathana Ahmad ibn Abdul Rahman ibn Wahb قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها عمرة بنت عبد الرحمن antara yang mana membesar dalam jagaan Aisyah radhiyallahu anha, antara perawi khusus bagi Aisyah radhiyallahu anha. أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. دلم رواياني baginda Nabi SAW telah mengutus satu lelaki sebagai ketua bagi satu syariah, ketumpukan lah. Dan dia ni jadi imam bagi sahabat-sahabat dia di dalam solat. Tapi setiap kali dia jadi imam, dia akan bacalah selepas Fatihah tu surah-surah, tetapi dia akan tutup dengan Qul huwallahu ahad. Ha, ni antara dalil orang kata boleh buat bid'ah hasanah. Sebab sahabat buat, benda mana Nabi tak buat. Betul tak? Ala kullin. Ini perbahasan panjang lebar. Dia kata ni tak jadi bid'ah sebab benda tu ada ikrar daripada Nabi. Kalau zaman lah ni siapa ni ikrar? Dah. Benda tu dah jadi ikrar daripada Nabi sebab Nabi iyakan. Ataupun masuk dalam dalil umum faqra'u ma taysara minal Quran. Bahkan ada petunjuk daripada Nabi, Nabi baca dua surah. Dah, dalam satu rakaat sebagaimana kita akan jumpa dalam riwayat-riwayat belakang ni insya-Allah. Ala kullin, sebab tu kita kata bila isu bid'ah ni tuan-tuan, dia bukan isu yang mana jelas sesat. Faham tak? Dia bukan isu yang mana jelas sesat. Syubah ni, bid'ah ni dari syubah dalil. Kok mana pun dari syubah dalil. Dia ada dalil, cuma cara faham dalil berbeza. Ada yang kata tak boleh, ada kata boleh. Macam dalam kes solat raga'ib tu lah. Hak jadi perselisihan antara Ibn Salah dengan Izzuddin Ibn Abdul Salam dan imam-imam lain kata bid'ah mungkarah. Kalau kita tengok, tak ada mungkar gapa pun. Baca Quran boleh ada je. Bukan kata ada berjoget, minum arak masa semayang. Tu tak ada. Tetapi ada ketika yang mana mereka telah kata ini bid'ah, mungkarah. Semoga Allah melaknat pembuat dia. Semoga Allah SWT melaknat mereka hadir dia. Tak, bila kita bunyi mungkar-mungkar tu, bunyi dia macam teruk gila. Macam ada benda-benda yang bersifat teruk gila. Tapi bila kita tengok, dalam tilah zikir, baca Quran, solat pun. Sebab tu kita kata isu bid'ah ni tuan-tuan, dia adalah satu benda yang mana bersifat grey area. Iaitu benda kelabu. Dia tidak jelas hitam, dia tidak jelas putih. Sebab tu ulama-ulama kita berselisih daripada dulu lagi dalam satu-satu isu, benda itu bid'ah tu pun tidak. Betul tak? Ada kata bid'ah, ada kata tidak bid'ah. Ala kullin tuan-tuan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih, dah. Kalaulah benda tu tak ada dalil langsung, benda itu ialah dalalun mahad. Itu ialah kesesatan semata-mata sesat. Nampak tak? Setiap orang yang mana dia buat bid'ah ni, kebanyakannya ada syubhah dalil. Tak, dia ada satu dalil. Tapi cara dalil tu difahami, benda itu diperselisihkan. Tapi tidak bermakna orang lain, bila dia kata benda itu tak bid'ah, dia nak kena tutup mulut orang lain yang kata benda itu bid'ah. Mereka kata tak bid'ah, lagi lah kamu. Orang lain kata benda itu bid'ah, lagi lah ke dia. Nampak tak? Sebagaimana para imam yang lain, mereka berselisih banyak je. Tak. Dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh, kita pergi tak bid'ah. Imam Ahmad kata benda itu bid'ah. Bahkan ada fuqaha Syafi'iyah, macam Imam Subki, dia kata benda tu bid'ah. Si ingat kita lah. Jadi benda-benda ni orang kata benda ulama berselisih, dia berselisih lah. Tetapi it doesn't mean that satu puak dia kena tutup mulut dia. Tak, untuk meraihkan puak yang lain. Tak, ilmu ni mu pergi hak mu, orang lain pergi hak dia. Cuma cara bagaimana ilmu itu disampaikan dalam masyarakat. Tak, adakah kita perlu sebarkan benda tu di kalangan orang awam sampai jadi pergaduhan di kalangan orang awam? Orang awam ni bukan orang belajar. Nampak tak? Bukan dia tahu apa pun. Dia hanya ikut tok guru dia lah. Dia ikut imam dia, dia ikut mufti dia. Kalau kita gaduh dengan orang awam, kita orang bodoh lah. Nampak tak? Bila kita bergaduh dengan orang awam, kita ni orang bodoh.
Unless kalau benda tu memang dalal mahab, orang kata kesesatan yang jelas-jelas sesat, ataupun paling kurang dalam mazhab orang awam tu pegang, yang mana mereka mendakwa kita di mazhab Syafi'i sebagai contoh, benda tu dalam mazhab kita berkata benda tu bid'ah, ha, tu kita kena, kita kena betul lah. Tapi kalau benda tu mazhab kita kata tak bid'ah, tapi ada imam mazhab lain kata bid'ah, jadi kita tak perlulah nak bawa benda tu balik kita bergaduh dengan orang awam. Faham tak? Kita tak perlu bawa benda tu balik bergaduh dengan orang awam. Sebab kok ke mana pun dia ni adalah mukallid, dan biasanya dia akan mukallid kepada orang yang mana dia percaya. Nah, dia percaya pada imam dia tu, guru pondok dia, dan benda tu katanya ada sandaran daripada mazhab Syafi'i. Jadi kita biarkanlah mukallid, kok ke mana pun mukallid, tak ada guna kita balas dengan dia, tuan-tuan. Orang kata habis geh, buang masa. Tapi kalau untuk kita, kita nak buat sebagaimana kita belajar, ataupun kita tak nak tinggal sesuatu sebagaimana kita belajar. Orang lain tak ada hak untuk paksa kita, untuk halang kita. Betul tak? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahannya tuan-tuan, dua-dua belah pihak ni dia ada masalah. Orang yang mana kata doa ramai-ramai lepas semayang berjemaah tu bidah, dia pergi kacak kapung. Dia doa gitu gini. Orang yang mana kata benda tu tak bidah, dia sakit hati kalau dia tengok. Kalau dia tengok orang, lepas orang tu bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir lebih kurang bangun pergi semayang sunnah lalu. Dia kata Wahabi. Dia benda-benda lagu ni, Yakub, kok mana pun ada dua. Dia bukan satu pihak sahaja yang salah. Dia akan ada dua-dua salah. Ada setengah orang kata, set-set ni lah balik membidaah ke? Tak, kadang-kadang ada ustaz tu dia balik, mulut dia dijaga, tak ada masalah. Tapi dia buat sebagaimana hak dia belajar. Orang lain kata dia Wahabi. Orang pulau dia. Benda ni orang kata salah ni mari daripada dua-dua pihak dalam berinteraksi dengan benda-benda lagu ni. Sebab tu kita suka duduk negara Arab. Negara Arab ni, mampu dia nak buat agama pun. Tak, lepas mu salat, assalamualaikum, assalamualaikum, nak netam, nak negak, ikut mu lah. Nampak tak? Sebab tu kita suka jadi imam di negara yang mana macam di Eropah, yang mana kebanyakan jemaah dia orang Arab. Tak. Kita bebas nak buat apa kita belajar. Kita tak nak buat berdasarkan apa kita belajar senang. Tapi kalau kita jadi imam terawih sebagai contoh di Malaysia, banyak benda kita tak suka, kita kata benda tu bid'ah. Sebab sebahagian guru kita kata bid'ah dan seumpamanya, dia paksa kita untuk buat. Satu tahun tu kita jadi imam di Tokyo, di Jepun. Nah, imam dia tu lulusan madrasah Sri Lanka. Jadi biasalah bila buat buka puasa ni akan ada tazkirah sebelum buka puasa, patutkah ada doa ramai-ramai. Kita pergi benda tu bid'ah. Tak, bahkan masyarakat-masyarakat di Dioban pun yang beraliran Diobandi ke apa, kita kenal, dia kata benda tu bid'ah. Benda tu bid'ah. Tapi bila dia kata benda tu bid'ah, dia punya dalil tu memang tak ada dalil lain dah. Benda tu tak diwarisi. Dia kata benda tak diwarisi daripada Nabi. Tapi orang lain kata benda ni okey sebab ada dalil, berdoa ramai-ramai gitu gini. Dia pun syarah kita pula. Benda tu tak bina. Kita nak tidur dah pagi ni lepas subuh. Tak. Dia pula syarah. Dia suruh kita baca doa. Kita kata tak boleh benda tu bina. Dia kata tak bina. Aku kata, kalau tak bina, aku buatlah. Jangan suruh aku. Nampak tak? Kalau merasa benda tu tak bina, aku buat. Jangan paksa aku. Nampak tak? Itu antara masalah yang berlaku. Bila kita ajak orang kepada gabar, tuan-tuan, ajak orang kepada berlapang dada dalam isu-isu lagu ni. Maksud berlapang dada di sisi dia ialah kita kena ikut dia. Nampak tak? Bukan dia kata mung-mung aku-aku. Tak, tapi kita boleh berkawan, solat bersama dan seumpamanya. Bukan. Mung kena ikut aku. Baru masuk belapan dada. Kalau isu bid'ah ni, belapan dada, kita jangan kata benda tu bid'ah. Mana boleh gitu? Seseorang tu, dia kena amalan dengan ilmu dia. Setakat dia ngaji. Tak, dengan kefahaman dia, dia ambil daripada para ulama juga sebagai contoh. Jadi tak boleh paksa kita. Cuma kita bila kita kata benda tu bid'ah, bolehlah sekali, dua kali rakyat benda tu bid'ah, cukup lah. Bukan nak habiskan keseluruhan hidup kita balas pasal benda tu. What will change, tuan-tuan? Apa benda yang akan berubah kalau kita kata benda tu bid'ah? Kalau kita debat dengan satu orang, dia pun hatilah sekali. Tak, benda tu okey bid'ah. Dia seorang je berubah. Seluruh dunia tak akan berubah. Nampak tak? Benda-benda ni orang kata, ada dia punya limit dia lah. Ada dia punya limit. Ni tak ada kerja lain. Bid'ah, tiap-tiap hari bid'ah, bid'ah. Duk balas benda bid'ah lah. Sama ada kata hak hasanah ataupun tak ada hak hasanah. Buang masa. Kita tuan-tuan, kita rayak gapo kita pegang bas. Sekali dua kali. Atau orang tanya, kita rayak. Kalau dia cair ke kita, kita rayak ke dia. Nampak tak? Lepas tu, buat. Dunia masih hal. Dunia ni berjalan terus. Banyak lagi kerja lain yang kita nak buat. Nampak tak? Wallahu'ala bersawab. So, ada orang kata, kisah ini ialah dalil kepada bid'ah hasanah. Geng-geng kata tak ada bid'ah hasanah, dia jawab mula dalil. Gitu lah hidup. Ingat kalau kita orang mari dalil, orang tak boleh jawab. Orang lain orang mari dalil, orang lain jawab pula. Hidup ni memang tak akan habis. Khilaf ni akan berterusan. Falamma raja'u, bila mereka balik, mereka telah memberitahu
Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tanyalah dia, kenapa dia buat macam tu? Maka mereka pun telah bertanya kepada lelaki tersebut dan dia kata, kerana li'annaha sifatur rahman. Kerana dalam surah itu mengandungi sifat ar-rahman. Nampak tak? Sifat Allah SWT. Maka aku suka untuk baca surah tersebut. Maka baginda Nabi SAW bersabda, bagitahulah kepada dia bahawasanya Allah SWT menyukainya. Standardlah yuhibbuh ni. Dah, kali Imam Nawawi, Qadhi'iyat ke apa, semua dia ta'wil lah. Dah, mahabbah ni dengan erti kata iradatul thawab. Ataupun al-ithabah sendiri, al-tan'im itu sendiri, bukan iradah. Ala kullin, tuan-tuan, ini pun benda takkan lesah juga. Tak, Hanabilah kata haram ta'wil. Asy'ariyah kata boleh ta'wil. Tafwid pun tak apa, ta'wil pun tak apa. Hanabilah kata haram. Bala pakai kiamat tak akan lesah-lesah. Jadi tuan-tuan nak ta'wil, ta'wil. Orang lahir tak si ta'wil, tak si ta'wil. Dan bila dia mengajar, tak kena suruh mengajar bersalahan, berkhilaf dengan gabhak dia pekih. Tak masuk akal lah benda tu. Nampak tak? Lalu tuan-tuan rasa orang tu tak layak jadi guru tuan-tuan. Sebagai contoh, sebab dia ni tak ta'wil. Dia kata haram ta'wil. Dia cari untuk guru lain. Dia ni yang mudah je. Nampak tak? Orang yang gong ni, orang yang mana nak balas suruh orang ikut dia sama. Dan kita pun tak timbulkan isu-isu ni. Kita lah, saya lah. Maksud kita tak timbulkan isu ni. Orang kata di kalangan orang awam. Kita hanya sebut di kalangan orang yang mana mari ngaji dengan kita. Kita tak pernah nak timbulkan masalah di kampung kita. Tak boleh semaya belakang tu iman ni sebab dia asyari. Tak boleh semaya belakang tu iman ni sebab dia tahlil. Kita tak sapa setara tu. Kita bukan orang bodoh gitu. Nampak tak? Kalau kita pergi, kita pergi orang lain pergi. Mu nak bawa balik jumpa Tuhan kan? Akidahmu, fiqahmu, sedialah jawapan. Tu je. Kita nak balik jumpa Tuhan kita juga. Kita bawa akidah kita. Kita bawa fiqah kita. Bukan kita ni nak jadi tukang jaga buku amalan orang lain. Bukan orang lain nak jadi tukang jaga buku amalan kita. Nampak? Bab yang seterusnya. Bab fadli qira'atil mu'awwidhatain. Bab pada menyatakan fadilat membaca mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain ni surah Qul a'udzu birabbin nas dan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Dan ini adalah daripada Quran. Tapi ada orang nisbahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dia kata dua surah ni bukan daripada Quran. Tak tahulah nisbah tersebut betul ke tak kepada Abdullah ibn Mas'ud. Sebab agak mustahil lah. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala tak tahu tu Quran. Nabi SAW kan baca Quran. Tak setiap tahun dengan Jibril. Yang mana mansukh, yang mana nasikh. Semua benda tu berlaku. Tak, dalam proses hidup Nabi SAW. Kemudian wahyu ditulis, diberitahu kepada para sahabat. Dan bila tahun terakhir Nabi SAW meninggal tu kan, dua kali baca Quran dengan Jibril. Jadi tuan-tuan, agak mustahil lah nisbah tu kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi wallahu, mungkin Abdullah bin Mas'ud tak tahu. Wallahu'alam. Wallahu'alam, kita tak tahu nak rayak. Tapi yang paling penting, ijma' umat selepas itu bahawasanya dua surah ini adalah daripada Quran. Nampak tak? Sebab tu Imam Nawawi rahmatullahi alaihi kata, wa fihi dalilun wadih ala kaunihima minal Quran. Ini merupakan dalil yang jelas bahawasanya dua surah ini adalah daripada Quran. Waraddun ala man nasaba ila ibn Mas'udin khilaf hadha. Dan sebagai satu penolakan kepada orang yang mana menisbahkan kepada Ibn Mas'ud, iaitu bertentangan dengan pendapat ini ataupun dengan kenyataan ini. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarir an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Nabi SAW kata, tidakkah kamu lihat ayat-ayat yang telah diturunkan pada malam ini, lam yura mithluhunna qattu. Sini dia kata lam yura mithluhunna qattu, yang mana tidak pernah dilihat sebelum ini dak seperti ayat-ayat tersebut. Sini dia kata unzilat qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil ukhra, dalam dua ayat selepas ni dia kata unzila au unzilat alayya ayatum lam yura mithluhunna qat, yang mana tidak pernah dilihat seperti dengan ayat-ayat ini sebelum ini. Tapi dalam setengah nuskah dia kata nara dabatna nara bin nun al-maftuhah wa bil ya al-madmumah wa kilahuma sahih. Dak, sebelum ni dia jenis tak ada titik. Lah ni syekh kata walakin ta'azzara ilaina rasmuhu kadzalika al-an. Jadi dalam cetakan kita ni dia guna huruf ya. Sebab mana boleh nak buat huruf ya dan huruf nun serentak?
Kalau zaman dulu tu boleh tanya, tak titik alik bawah dua. Nah, tak titik satu alik atas zaman dah ni, taik komputer tak boleh lah. Tetapi, dia punya dhabit dia, kita boleh baca dua-dua. Iaitu nun maftuhah, iaitu narak. Ataupun baca ya magmumah, yuram. Wakilahumah sahih. Ni dua-dua riwayat yang sahih. Nampak tak? Ala kullin, dia kata kita tak pernah ketemui ayat seperti ini sebelum ini. Iaitu ayat daripada surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. وبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قيس بن أبي حازم إسماعيل زبا ابن جعفر بكان بن أبي خالد صبته أبو خالد تو بن أبي خالد أبو خالد نامه ده كوا إسماعيل بن أبي خالد يقول سنة يقول كثير ولوم الأحمسي Abdullah Kufi wa Ismail As-Sab'i. Ismail As-Sab'i. Tak apalah. Yang paling penting dia Ismail ke apa sat ni? Ibn Khalid. Ismail ibn Khalid. Qala hadatsana Ismail an Qais an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu annahu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila aw qala unzilat alayya ayatun lam yura ayatun lam yura mithluhunna qattu al-mu'awwidhatain dengan takdir ada a'ni depan tak maksud dengan takdir a'ni depan a'ni al-mu'awwidhatain wa bi qala hadathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala hadathana Waqi' ha wa hadathana Muhammad ibn Rafi' qala hadathana Abu Usama kilahuma 'an Isma'il bi hadha al-isnad fa dhakara mithlah wa fi riwayat Abi Usama 'an Uqbah ibn Amir bin al-Juhani radhiyallahu anhu wa kana min rufa'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba dalam riwayat Abu Usama dia kata Uqbah ibn Amir al-Juhani ni adalah antara sahabat Nabi SAW yang hebat lah, yang glamour, yang terkedepan. Bab yang seterusnya, babu fadli man yakumu bil Quran wa yu'allimuhu wa fadli man ta'allama hikmatan min fiqhin aw ghairihi fa'amila biha wa 'allamaha. Bab pada menyatakan kelebihan orang yang mana mendirikan salat dengan Al-Quran dan ataupun belajar Quran kemudian mengajar Al-Quran, dan fadilah orang mana belajar hikmah. Sama ada hikmah tersebut bersifat fiqh ataupun bukan fiqh, maka dia beramal dengan hikmah tersebut dan dia mengajarkan hikmah tersebut pada orang lain. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi kata wal hikmatu kullu ma mana'a min al jahal wa zajara 'anil qabih. Hikmah ni apa sahaja yang mana menghalang daripada kita melakukan benda yang jahil. Tak benda tak patutlah. Wa zajara 'anil qabih yang mana dia menghalang kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tak pada pandangan syarak, buruk pada pandangan uruf setempat, itu semua adalah orang kata hikmah. Nampak tak? Wabi qala hadathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Amr bin Naqib wa Zuhair bin Harb kulluhum an ibn Uyainah qala Zuhair hadathana Sufyan bin Uyainah qala hadathana Az-Zuhri an Salim an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hasada illa fitnatain rajulan ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Nabi SAW kata tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Hasad ni kata Imam Nawawi ada dua. Satu hasad hakiki, hak ni haram dengan ijma', iaitu orang yang mana dia berharap supaya apa, supaya nikmat yang ada pada orang lain hilang. Tak sama ada dia dapat ataupun dia tidak dapat nikmat tersebut. Ini haram bi ijma'. Adapun hasad dengan makna majazi ialah dengan makna ghibtah, iaitu kata perasaan cemburu tetapi tidak sampai kepada dia niat nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nampak tak? Dia more kepada kata satu perasaan cemburu tapi dalam orang kata makna yang baik. Makna yang baik. Dia mana boleh bawa kepada makna berlumba-lumba ke arah kebaikan. Itu tak ada masalah. Tak. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama iaitu tidak ada cemburu lah. Tak cemburu yang baik kecuali dalam dua perkara. Tak perlu cemburu pada benda lain. Tak cemburu, kalau nak cemburu berkaitan dengan dua perkara ni. Yang pertama ialah satu orang lelaki yang mana Allah SWT telah bagi kepada dia Al-Quran. Iaitu dia boleh baca Quran, dia hafal Quran. Fahuwa yakumu bihi ana al-lail. Dia baca Quran itu pada waktu malam. Dalam solat malam dia lah. Anak ni adalah jamak kepada anan, inan, inwun, inyun. Tengoklah dia punya ada empat bahasa situ. Maksud ana al-lail ay sa'ati, iaitu pada waktu-waktu, jam-jam, detik-detik pada waktu malam. Dan dia punya plural ialah
Inan, Anan, Inyun wa Inun. Jamak dia lah anak. Kita tak tahu berapa puluh kali dah dengar ni. Anak-anak al-lail ni. Doa. Doa apa? Doa khatai Quran ataupun doa Quran. Allahumma gana? Allah gana ya dah. Allahumma arhamna bil Quran. Daripada sekolah menengah siapa kala ni. Tapi mungkin tak pernah tahu gapo maksud anak tu. Nah. Anak ialah saat, waktu-waktu, detik-detik, momen-momen. Nampak tak? Dan jamak kepada gapo inan anan inyun wa inwun. Dan anak al-lail, dia baca Quran pada waktu malam dalam solat malam dia. Wa anak an-nahar, jam pada waktu siang. Pada waktu siang ni tuan-tuan, dia baca juga. Dan pada waktu siang, dia beramal dengan Quran. Fahuwa yakumu bihi. Yakumu bihi ni boleh ada dua makna lah. Pertama, qama dengan erti kata yusalli. Tak. Yang kedua, yakumu bihi ya'malu. Ya tamathal. Tak. Warajulun atahullahu ma'ala. Dan satu lelaki yang mana Allah SWT bagi kepada dia harta. Maka dia telah membelanjakan harta tersebut siang dan juga malam. Kepada tempat-tempat yang mana Allah SWT suka lah. Dan termasuk dalam tempat Allah SWT suka ialah kaum keluarga dia lah. Dia tak boleh lah kata semangat infak sampai menyusahkan kaum keluarga, benda tu haram. Sebab nafkah kaum keluarga apa semua tu adalah wajib, dia kena sempurnakan, betul tak? Ala kullin, dalam riwayat-riwayat lain Nabi SAW bagi tahu kepada kita cara yang moderate, bagaimana untuk kita berinteraksi dengan harta benda yang kita ada. Tak, bila Nabi SAW ditanya tentang satu dinar ataupun satu dirham lah, kalau kita kata seringgit yang kita ada, apa yang perlu aku buat? Nabi kata bagi kepada diri kamu. Lebih kurang gitu maksud dia. Bagi kepada diri kamu. Kalau ada seringgit lagi, bagi kepada kaum keluarga kamu. Tak. Kalau ada seringgit lagi, kepada orang-orang yang bekerja di bawah kamu, hamba-hamba kamu, mate-mate kamu. Kalau ada lagi, Nabi SAW kata kamu lebih mengetahui. Nampak tak? Orang kata tertib aulawiyat ni tuan-tuan ialah satu benda yang Islam ajar. Hadis Sa'ad Abu Waqqas, sebagaimana kita tahu, kita sebut banyak kali. Dah, apabila dia nak meninggal, dia ada harta banyak. Dia kata, aku ada seorang yang ada anak perempuan. Takkan aku nak tinggalkan kesemuanya kepada anak perempuan aku, betul tak? Kemudian, boleh tak aku nak wasiatkan keseluruhan harta tersebut kepada jalan Allah SWT? Nabi kata, tak boleh. Dah, sehinggalah Nabi SAW kata, wasthuluthu kathir, satu tiga tu banyak. Dan Nabi SAW letak kaedah. Kamu tinggalkan kaum keluarga kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan miskin. Ya takaffafun nas, meminta-minta daripada manusia. Dan ada orang bila dia jumpa dalam riwayat lain, dia jumpa harta dah. Nah, dia jumpa harta, dia mari dia nak bagi keseluruhan pada Nabi SAW. Nabi tak asih. Nabi tak nak. Sebab apa? Islam ni bukan kerja the extort, ambil, perah apa yang orang ada, bukan. Allah Ta'ala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan wa kullama razaqnahum yunfiqun. Nampak tak? Wa mimma, sebahagian daripada apa yang kami bagi, hendaklah mereka sedekahkan. Tapi ada kes-kes yang mana Nabi SAW ambil keseluruhan. Harta Abu Bakar, Nabi ambil belakang. Tak. Nabi ambil belakang harta Abu Bakar, bila Abu Bakar bawa keseluruhan. Tak. Nabi SAW tanya, mu tinggal apa untuk anak isterimu? Dia kata, aku tinggal Allah dan juga Rasul. Tak apalah Abu Bakar. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, dia ada banyak sudut pandang. Yang paling penting, jangan sampai memudaratkan kaum keluarga, kecuali kalau kaum keluarga itu direta. Tak, dia boleh tahan, tak ada masalah. Ustaz-ustaz kita kata, kita nak zuhud tak apa, tapi haram untuk zuhudkan kaum keluarga kita. Gaji RM7,000-8,000, tapi bagi semua untuk orang, rumah makan telur dengan kaki kering. Kita tak apa, kita nak makan gitu. Untuk anak isteri kita haram. Dan untuk kita zuhudkan. Tapi tidak sampai kepada carakan isteri sampai tak ada benda bersifat infak untuk fakir miskin, jiran tetangga yang memerlukan, ataupun kata sekolah agama dan seumpamanya. So Islam dia kata i'tidal. Tak, i'tidal orang kata balance dalam semua keadaan. Kalau sampai dulu tuan-tuan, kehidupan sempurna. Kehidupan mudah, tak ada universiti, tak ada gapo tuan-tuan. Tak perlu simpan duit. Jadi kalau ikut zaman dulu ni, untuk masa depan anak-anak sebagai contoh, ada kata mu ni menyimpan macamlah mu tak yakin dengan orang kata rezeki daripada Allah Ta'ala. Budak-budak ni dia besar, pandai-pandai dia lah. Nah, dia masa tu umur 70 dah, anak dia baru umur 7 tahun. Jadi orang merayak dia jangan sipai duit pula. Hadis Abi Waqqas tadi kita boleh faham. Nampak tak? Tinggal anak dalam keadaan kaya lebih baik daripada kita tinggal dia dalam keadaan miskin meminta-minta daripada manusia. Jadi di situ maksudnya sipai duit tu tak ada masalah. Nampak tak? Simpan duit itu tak ada masalah. Tapi janganlah simpan itu untuk kaum keluarga kita sampai kita
mengabaikan infak, keperluan semasa yang berada di dalam lokaliti dia. Nampak tak? Dalam kampung dia, dalam daerah dia, ataupun ada tempat-tempat yang mana berlaku bencana alam dan seumpamanya, berhajat kepada bantuan segera. Tapi dia buat tak tahu. Dia fikir untuk anak bini dia pada masa depan. Jadi tuan-tuan, Islam ni dia i'tidal. Nampak tak? Ialah satu agama yang mana manhaj ialah mu'tadil. Tidak kata ifrat dan juga tidak tafrit. Tidak terlalu lebih-lebih dan tidak terlalu memperleceh-lecehkan. Ambil mudah. Tidak. Wallahu'alam bussawab. فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين بكم أبنا 553 لا حسد إلا على اثنتين رجلا آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Cuma dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ni ada perbezaan lafaz lah. Nabi SAW telah bersabda tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, satu orang lelaki mana Allah SWT bagi kepada dia harta sebagaimana dalam riwayat sebelum ni, cuma dia guna kata fasallatahu ala halakatihi fil haqq, dan digunakan untuk tempat-tempat yang mana Allah SWT benarkan. Nampak tak? Sini dia kata infaqihi fit ta'at, iaitu dia telah infakkan pada ketaatan. Dan satu lelaki mana Allah SWT bagi dia hikmah. Hikmah ni lebih umum daripada Quran, tuan-tuan nak. Dalam riwayat sebelum ni kata al-kitab, al-Quran. Tapi sini satu lelaki mana Allah SWT bagi kepada dia hikmah, ataupun kita kata ilmu lah sebenarnya cerita. Sama ada berupa ilmu Quran, ilmu sunnah ataupun yang lain-lain, tetapi selagi mana ilmu itu bermanfaat dan ilmu itu tidak bertentangan dengan syariat. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaqdi biha, dia menjadikan ilmu itu sebagai kayu ukur dalam keputusan kehidupan dia. Tak, sebagai petunjuk dari sudut perbuatan dia sendiri dan juga orang kata dia dengan orang-orang lain dalam kehidupan dia. Maksudnya dia jadikan ilmu itu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk dalam kehidupan dia. Apa sahaja benda yang nak buat adalah berdasarkan ilmu. Wa yu'allimuha, dan dalam masa sama dia mengajar ilmu tersebut. Wa bi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsani Abi an Ibn Shihab an Amir bin Wathilah anna Nafi' ibn Abd al-Harith laqiya Umar radhiyallahu anhu bi Usfan. Satu tempat kan dekat dengan Mekah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yasta'miluhu ala Makkah. Dan Umar telah lantik Nafi' bin Abd al-Harith ini sebagai gubernur di Mekah. Faqal man ista'malta 'ala ahli al-wadi. Nah, siapa yang kamu telah lantik jadi sebagai macam ketua ke ataupun penghulu ke dak di satu kawasan iaitu ahli al-wadi. Mungkinlah satu tempat kita tak tahu, kita tak tahu yang mana, tapi kalau kata Mekah ni sebagai satu bandar negeri, nah mesti ada daerah-daerah dia kan. Jadi satu tempat ni ahli al-wadi ni, siapa yang kamu telah lantik jadi ketua dia, penghulu dia? Faqala ibn Abza. Faqala ibn Amz, ibn Amz, ibn Abza, iaitu aku telah melantik ibn Abza. Qala wa man ibn Abza? Siapa pula ibn Abza ni? Dia kata qala maulan min mawalina, hamba daripada hamba-hamba kami. Umar radhiyallahu anhu kata fastakhlafta alaihim maula, dak kamu telah jadikan ketua ke atas mereka satu orang hamba. Qal innahu qari'un likitabillah. Dak, Nafi' ibn Abd al-Hadith dia kata sesungguhnya dia ni adalah orang yang mana membaca kitab Allah, iaitu hafiz kitab Allah. Wa innahu 'alimun bil fara'id, dia ni alim berkaitan dengan fara'id. Fara'id ni lebih kepada hukum hakam lah, bukan ilmu miras tu saja. Dak, maksud dia tahu fiqh. Qala Umar. Dak, Umar radhiyallahu anhu berkata ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya nabimu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya Allah SWT telah mengangkat melalui perantaraan kitab ini satu kaum ataupun kaum-kaum, dan Allah SWT telah menjatuhkan, merendahkan melalui perantaraan kitab ini kaum-kaum yang lain. Wa bi qala hadatsani Abdullah ibn Abdul Rahman ad-Darimi wa Abu Bakr ibn Ishaq qala akhbarana Abu Yaman
Hamzah bin Syaib, Syaib bin Hamzah Abu Yaman. Abu Yaman. Al Hakim bin Nafi. Hakam bin Nafi. Hakam. Al Hakam ibnu Nafi. Oh, Syaib tu guru Syaib bin Hamzah, betul. Syaib siapa? بن أبي حمزة أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزوري قال حدثني عامر بن أنه قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان فذكر بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري فدادله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebab bab ke-14 ni berkait dengan qiraat. Pasal sab'at ahruf. Kemudian bab yang ke-15 ni dia tak ada masalah sangat, iaitu cara baca Quran jangan laju sangat dan seumpamanya. Cumanya bab ke-16 ni dia berkait dengan qiraat. Panjanglah. Berkait dengan qiraat. Kemudian bab ke berapa ni? Bab ke-17 ya, berkait dengan qiraat sana. 16. Kemudian bab 17, bab ke-18 ni bab sunat sembahyang 2 rakaat sebelum solat maghrib. Tak tahulah apa kaitan dengan benda tu dengan fadailul Quran. Tiba-tiba imam hidup sini seka dia nombor 18 ni. Bab nombor 18. Jadi khair insya-Allah paling kurang 2 hari lagi. Hari ni 23, so 24, 25. Ada 5 hari lagi lepas tu kan. Dahlah kita tengok lagu mana kita nak baca Kitabul Aidin. Kalau kita nak baca kitab solat malam, rasa kita nak baca kitab solat malam tu dulu. Wallahu a'lam bissawab.